Hai hai, jumpa lagi dengan saya, ini Apriani Channel. Jadi di sini ada pepaya yang sudah diserut ya teman-teman. Di sini ada juga usus yang sudah direbus dengan tambahan jahe dan juga laos. Di sini ada bahan-bahannya, ada bawang merah, bawang putih, ada laos, ada jahe, dan juga ada cabai ya. Nanti kita akan tambahkan cabai rawit yang utuhan saja. Simak videonya sampai selesai sehingga teman-teman dapat manfaat dari video yang saya bagikan. Ini bawangnya saya masukkan. Kita masukkan juga jahe dan laos tadi teman-teman. Kita tumis dulu bahan ini sampai dia. Saya sudah menumis ini bawang merah dan juga jahe, ada lauk. Setelah itu kita akan masukkan ini khususnya yang sudah saya potong-potong. Nah, ususnya ini sudah direbus ya teman-teman, jadi sudah matang. Di sini saya mau menambahkan dulu ini bubuk ya, kita akan tambahkan supaya warnanya ada kuning-kuningnya. Setelah itu kita akan tambahkan sayurnya. Kita masukkan saja sayur pakasnya. Kurang lebih kita masak 5 menit teman-teman. Kita masukkan saja ini kaldu. Menyesuaikan selera saja teman-teman ya. Kaldunya segini saja. Bisa juga menambahkan gula teman-teman. Nah, karena ini sudah mau matang. Sudah matang ya teman-teman. Kita tinggal memasukkan cabai. Nah, kita masukkan cabai ini. Kali ini olahnya simpel teman-teman, tidak juga memerlukan bahan yang banyak, cukup pepaya yang dipotong, dipasah, ditambahkan dengan usus ayam sedikit, cabai rawit dan cabai merah. Nah ini dia teman-teman, sudah jadi seperti ini olahannya, siap disajikan ya. Nah ini teman-teman olahannya, usus tambahkan pepaya ya, pepaya muda, dan di sininya saya taruh tahu.